jalan juga dia. Pengen susu ya? Si Moi pengen susu ya? Udah sama. Assalamualaikum sahabat. Seperti biasa, sebelum berangkat berkeliling untuk membagikan makanan kucing yang berada di jalanan, kami akan menyempatkan waktu sebentar untuk kucing-kucing yang berada di rumah, diantaranya memberi susu. Si Moja tidak suka minum di piring, dia maunya di dot. Dan ini di perjalanan yang cukup melelahkan untuk sampai ke tujuan. Sangat macet, sangat berjubel dengan kendaraan, padahal ini sudah menunjukkan tengah 10 malam. Alhamdulillah, setelah bermacet-macetan sampai ke tempat tujuan di mana kucing-kucing ini sedang menunggu kami, sedang menunggu makanan. Sekarang masih bertiga, yang kecil nih, yang kecil lagi ngapain coba duduk begitu, kayak nggak ada tempat aja si putih ini. Kalau jatuh gimana coba dia? Kocak banget sahabat ini yang putih satunya. Masa bersantai begitu? Enggak begitu juga kali, Cing. Nanti kamu kalau jatuh gimana? Ada-ada aja sih empus ini. Lagi ngapain? Sebelum memberi makan, kita mengecek situasi dahulu. Barangkali ada anak kucing yang tersesat atau yang terbengkalai. Jika ada, kami akan membawanya. Jika itu tidak berinduk, kami paling sedih jika ada anak kucing yang belum bisa apa-apa kemudian dibuang orang. Dan saya benar-benar tidak tega sahabat, seperti kejadian 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, ketika kami bertemu dengan si Cici, mata aja baru buka sebelah, baru buka separuh matanya, dia harus sengsara. Untung ditemukan. Coba kalau tidak ditemukan, sahabat bisa membayangkannya apa yang terjadi dengan si Cici itu. Sudah mengecek ke segala arah, tidak ada kucing. Saya langsung memberi makan pada kucing-kucing ini. Kemudian saya akan memberikannya susu juga untuk minumnya. Mereka suka dengan susu sahabat, terutama si Tulip. Biarpun sudah besar, dia tetap minum susu. Untuk sahabat yang ingin mengabadikan kucingnya di channel kami, silahkan sahabat kirimkan videonya lewat WA yang berada di deskripsi. Kami tunggu kabar baik dari sahabat. Semoga sahabat berkenan. Mohon dukungannya sahabat. 1 menit, 2 menit, dan seterusnya, itu sangat berarti buat channel kami sahabat. Karena tanpa dukungan dari sahabat semua, maka channel ini tidak akan ada. Dan kami tidak akan terdaya untuk menghadapi atau memberikan makanan pada kucing-kucing jalanan. Channel ini dibuat untuk kucing-kucing jalanan agar mereka bisa makan, bisa minum, dan yang sakit diobati, dan yang terlantar bisa kami rawat. Mohon maaf yang
seluas-luasnya sahabat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Doa terbaik dari kami. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan selalu menyertai hidup kita semua. Amin.